Saya puasa terus, tidak perlu lihat bulan. Karena saya puasa semau saya, kapan saja saya mau. Jadi tidak disatukan seperti dalam suatu bulan. Maka puasa begitu ngaco. Iya, orang haid tidak boleh puasa, tetapi harus mengganti di bulan berikutnya. Orang haid itu yang itu sudah alamiah, kenapa harus diganti? Ngaco, puasa kacau kayak begitu. Nggak boleh baca Al-Quran pula gara-gara haid. Aneh, selalu diserukan man soma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kata Bang Mamat. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, berhitung-hitung, maka diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Oh, hebat itu orang puasa. Ya. Yeah.